Apakah hukum merempih jari? Oh, dia rempih lagi dia. Dalam masjid semasa mendengar khutbah Jumaat. Ingat ke rempih patah itu. Oh, gitu haram tu. Rempih bunyi ketak 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 tu kata setengah tutup guru kita katalah makruh. Faham tak? Eh, kerana kita tidak beri tumpuan pada tek khutbah. Ketak ketak dia rempih. Sebab apa bunyi? Tahu tak? Kan kita rempih bunyi kan? Ha. Ada orang dia bila hidup saja rempih ketak 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 anyuk kan? Kenapa? Orang kabur benda lain jadi benda lain duk anyuk duk rempih ke tangan. Ha, waktu jadi makruh. Kadang-kadang orang jadi tengok tak dia ketak-ketak. Kita rempih ni dia bunyi kajian daripada doktor lah. Dia udara pecah di dalam ligamen antara pertemuan dua sendi. Nak? Ha, ingat aku komang. Aku tahu juga. Nah, ha, kita ingat ke bunyi ketak-ketak tu bunyi benda apa tak? Dia udara dia meletup. Udara sebenarnya. Nah, bila kita lepas kepih tu, kita pih tak bunyi dah. Dia tak kupu dah udara. Lama kan dia kupu pula, kepih bunyi pula. Ketak bunyi pula. Haa.